ketika aku terjatuh. Kedua tanganmu yang kuat dan lembut membangkitkan aku. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya berbeda. Aku merasa ada yang hilang dalam diri. Ketika aku periksa apa yang hilang pada diri, ternyata yang hilang adalah kau. Adalah kau. Yang hilang pada diri adalah kau. Kau telah menghilang dari diriku. Kau tidak ada lagi pada diriku. Sekarang aku sadar bahwa kau adalah bagian dari diriku. Kau adalah separuh. Diriku apa tanpa diri? Aku tak tahu kenapa kau menghilang. Mengapa? Mengapa? Atau mungkin aku yang salah? Benar, aku yang salah. Bukan kau yang menghilang dalam diriku, tapi aku yang meninggalkan. Karena aku pikir aku bisa hidup tanpa dirimu. Aku mencoba semuanya dengan sendiri. Aku merasa tak membutuhkanmu lagi. Dan aku mampu tanpa dirimu. Namun segala yang kulakukan sia-sia. Dan semuanya adalah kegagalan. Tuhan, ini semua salahku. Aku berpikir bahwa aku lah yang paling penting. Aku berpikir bahwa dia tidak berarti lagi bagi diriku. Ketika aku sudah di atas puncak, aku merasa tidak membutuhkannya lagi. Aku berpikir kebersamaan, persekutuan, ibadah tidak ada gunanya bagi diriku, sehingga aku meninggalkannya. Tuhan, ampunilah aku kalau aku berpikir kebersamaan tidak ada gunanya. Tuhan, ampunilah aku ketika aku merasa bahwa ibadah tidak menarik. Tuhan, ampunilah aku kalau aku merasa saya yang paling penting dalam hidupku. Tuhan, ampuni aku ketika aku meninggalkan yang lain dan tidak peduli dengan mereka. Ketika aku hanya mementingkan diriku sendiri. Tuhan, aku ingin kembali. Aku tak mampu hidup tanpanya. Karena dia adalah bagian dalam diriku.